Sebagai wujud syukur atas pembangunan lapang poli dan pembangunan jalan desa, warga masyarakat RW 4 Cipada mengadakan acara peresmian lapang poli dan pembangunan jalan hotmix di Kampung Umur-Umuran, RW 4 Desa Cipada Cisarua, Bandung Barat. Kedatangan anggota DPRD KBB Partai Demokrat Peter Juandis disambut warga masyarakat dan langsung meresmikan lapang poli dan pembangunan jalan hotmix sepanjang 422 meter yang sudah dikerjakan dalam kurun waktu 1 bulan. Para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama kerjasama sehingga menjadi suatu lapang yang bermanfaat bagi semua warga, bisa digunakan Agustusan, bisa digunakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, gunting pita dimulai. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Dewan, Bapak Peter Juandi, kita laksanakan. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ketua RW 4 Tatang sangat berterima kasih kepada Dewan Peter Juandis yang sudah membantu masyarakatnya berupa sarana olahraga lapang poli yang baru saja diresmikan dan bantuan lainnya yang sudah diterima, sarana ibadah dan pembangunan jalan hotmix. Sangat berterima kasih kepada Bapak Dewan kita yaitu Bapak Peter Juandis SIP yang sudah membantu masyarakat saya sarana olahraga berupa lapang poli yang baru saja diresmikan oleh Bapak Dewan langsung dan berupa-rupa bantuan yang saya sudah diterima karena ibadah jalan yang sudah dibangun walaupun dicor waktu kemarin juga yang sudah di hotmix sepanjang 422 meter sudah selesai. Beberapa bulan lalu, masyarakat mendatangi rumah saya menginginkan agar lahan tanah yang sudah ada dibangun lapang poli dan hari ini kita bersama-sama merealisasikan lapang poli. Juga bantuan jalan rabat beton sampai dengan pembangunan jalan hotmix sepanjang 420 meter sudah selesai dalam 1 bulan ini. Tutur Peter Juandis, anggota DPRD KBB, Praksi Demokrat. Peresmian lapang poli karena pada beberapa bulan yang lalu masyarakat ke rumah saya menginginkan agar lahan tanahnya sudah ada tinggal kita bersama-sama membangun lapang voli. Kasih dan hari ini bisa diresmikan. Selain lapang voli, jalan rapat beton sampai dengan penghoti 440 meter sudah selesai dalam 1 bulan ini. Lebih lanjut, kampung ini saya bangun sebagai bentuk perhatian saya untuk membantu program kepala desa membangun jalan desa supaya menjadi bagus. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Bandung Barat melalui Dinas PUPR yang sudah merealisasikan anggaran jalan Kampung Umur-Umuran Desa Cipada tahun ini. Ini adalah berupa dana pribadi untuk lapang poli. Jadi tidak semuanya berasal dari APBD. Para pemain Putri B diantus di lapangan kepada Dinas PUPR Pak Ridwan yang sudah memberikan realisasi anggaran diantus di lapangan jalan kampung Umur-Umuran. Dari Desa Cipada, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Ica Hadas TV mengabarkan.